Pemirsa, menjelang Idul Adha 1444 Hijriah, Disko Perindak pastikan gas 3 kg di Kabupaten Tanjung Jabung Barat selalu aman dan tersedia. Sebab dari agen melalui pangkalan, gas 3 kg selalu masuk dan tersedia di pangkalan. Hal ini dibenarkan langsung oleh Kabid Perdagangan dan Pasar Disko Perindak Tanjung Jabung Barat Marhalim. Saat ini gas 3 kg di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, terkhusus di Kota Kuala Tunggal, masih dalam kategori aman atau tidak terjadi kelangkaan gas 3 kg. Sebab pangkalan gas yang ada di Kota Kuala Tunggal telah diimbau oleh Disko Perindak untuk tetap lebih mengutamakan warga sekitar pangkalan untuk distribusi gas 3 kg. Kabid Perdagangan dan Pasar Disko Perindak Tanjung Jabung Barat Marhalim mengatakan, hingga jelang Idul Adha nanti, ia optimis dan pastikan gas 3 kg selalu tersedia di pangkalan. Sebab dalam seminggu secara bergantian, setiap pangkalan gas 3 kg selalu masuk atau selalu ada gas 3 kg di pangkalan gas yang ada di Kota Kuala Tunggal. Sebab kebutuhan gas 3 kg cukup tinggi atau banyak ketika mendekati Hari Raya Idul Adha mendatang untuk kebutuhan memasak. Selain itu, diakui Marhalim, sejak adanya pemasangan gas alam yang telah aktif di Kelurahan Sriwijaya, ini setidaknya mengurangi antrian gas dan pembelian gas 3 kg. Sebab sebagian masyarakat telah menggunakan gas alam, mereka cenderung tidak menggunakan gas 3 kg kembali. Kalau untuk pasokan gas LPG 3 kg, sampai saat ini ya, sesuai dengan jadwal yang sudah kita sampaikan, itu berjalan normal. Dan jumlah dan pasokannya juga tidak kurang seperti biasa. Dan harga juga saat ini di pangkalan sesuai HIT ya, seperti biasa. Kalau untuk pangkalan, memang ada terjadi sendiri ya, dari masing-masing pangkalan, itu sudah ditetap oleh agen. Jadi kita hanya memonitor pelaksanaan. Kemudian juga untuk menjelang Idul Adha ini, sudah kita pantau di lapangan juga, untuk sementara ini alhamdulillah masih aman. Sementara salah satu pemilik pangkalan gas yang ada di Kota Kuala Tunggal, Umar Ermulan, mengatakan khusus di pangkalan miliknya, gas yang masuk dalam seminggu hanya satu kali atau setiap hari Senin saja. Meski demikian, setiap kali gas masuk, tentunya dapat melayani masyarakat sekitar pangkalan. Selain itu dipastikan jelang Idul Adha ini, stok gas 3 kg dipastikan aman dan selalu tersedia di pangkalan miliknya. Karena gas 3 kg di pangkalan miliknya selalu sesuai peruntuhan bagi masyarakat yang berhak menerima. Seminggu 240, jadi itu dibagi-bagikan lah hari itu. Berarti seminggu itu dua kali ya kita masuk ya? Ya, seminggu dua kali. Seminggu tiap minggu 280, tiap hari Senin. Tiap hari Senin ya? Ya, masuk 280, dibagi-bagikan lah. Cukup lah. Berarti untuk jelang Idul Adha ini kalau pasokan sendiri kapan wajib itu? Dah, itu masuk terus ya? Masuk tiap minggu. Tiap minggu masuk ya? Masuk jam 1, jam 2, terus masuk. Gak ada kelangkaan, gak ada. Sekarang sudah banyak orang gas alam ini banyak. Gas alam juga, ya, jadi ya, trennya agak berkurang lah yang antri aja. Ya. Agak berantri-antri ada. Surya Kurniawan, JEK TV, melaporkan.